Jadi sehingga dengan kondisi air kayak apapun dia bisa bertahan. Tidak sama dengan ikan-ikan hias yang lain yang menggunakan pernapasan instan. Sehingga kualitas air sangat terpengaruh pada pernapasannya, sehingga membuat ikan ini menjadi sakit karena bisa mati. Menurut Om sendiri, dari semua cana yang Om pernah tahu, the best number one cana itu apa? Sobat Amis, musim liburan udah tiba. Cuma kan nggak mungkin kalau kita nggak ngupdate video di YouTube kita ya. Jadi besok rencananya gue ada liburan sedikit sama keluarga gue. Dan nanti kita cari di kota itu ada siapa yang bisa kita ulik, oke? Nah pokoknya stay terus di sini, tungguin terus. Kita akan update terus tentang pengetahuan-pengetahuan. Berbagi pengetahuan-pengetahuan kepada kalian. Ingat, kita bukan yang paling tahu, tapi kita bagikan apa yang kita tahu, oke? Besok kita jalan-jalan ya, nanti lihat aja kita ke rumah siapa, oke? Dah. Tomorrow. Hari ini saya ada di kediamannya Om Jun, Om Junto dari Berkah Iwa, spesialis main gabus. Atau orang biasa teman-teman kenal tuh cana, ya kan Om? Cana Mario. Terima kasih nih Om udah boleh main kesini nih Om. Kita ini kan kita mau bantuin para hobiis supaya kalau yang mau ngekip cana di rumah kan tahu apa yang harus diperbuat, cara penanganan penyakit gitu. Nah kita bahas global. Oke, pertanyaan pertama Om. Hal pertama itu saya mau nanya, kenapa jatuh cintanya sama tanah itu loh? Jadi sederhana aja ya, tapi yang namanya cana ikan hias yang termasuk ini dalam kelas cana ini memang ada jenisnya macam-macam ya. Masuk di kelasnya cana memang, tapi masuk ke jenisnya ada Marulides, ada Marulius, ada Parka, ada Aurangi, dan macam-macam banyak sekali. Keunggulan dari cana ini adalah dia pernapasannya tidak menggunakan insang, tapi dia ambil udara di permukaan airnya, di mana di 40% dari punggung ikan cana ini ada semacam labirin penyimpanan oksigen. Jadi sehingga dengan kondisi air kayak apapun dia bisa bertahan. Tidak sama dengan ikan-ikan hias yang lain yang menggunakan pernapasan instan. Sehingga kualitas air sangat terpengaruh pada pernapasannya, sehingga membuat ikan ini menjadi sakit bahkan bisa mati. Tapi kalau cana dia naik ke permukaan dia ngambil udara, sehingga kualitas air kayak apapun dia tidak akan berpengaruh. Nah ini salah satu kelebihannya cana. Jadi Om jatuh hati karena kesederhanaan dari iya. Jadi selain memang sederhana, jenisnya itu juga bermacam-macam sekali, apalagi punyanya Indonesia yang hanya yang disebut dengan Marulides. Marulides ini hanya ada di Kalimantan, Sumatera dan sebagian Malaysia. Ini sangat-sangat luar biasa. Luar biasa karena dia jenisnya adalah jenis emerald. Yang bisa sampai, ya di habitatnya sampai 1 meter lebih. Jadi itu salah satu kelebihannya, kenapa saya jatuh cinta sama ikan marulberi yang simpel dikatakan marul, sebenarnya kepanjangan dari marul ini. Itulah kenapa saya jatuh cinta. Nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Cana sendiri itu boleh digabungin dengan cana lain gak? Cana ini karena dia adalah tipikal teritorial, artinya dia menguasai suatu wilayah dengan radius tertentu, dia akan menjaga wilayah tadi, sehingga kalau ada ikan yang lain pun dia akan mengusir.
Maksudnya dikali tadi, sehingga kalau untuk ukuran-ukuran tank kecil atau aquarium kecil, ya dia hanya single tank. Oh. Tapi kalau dia sampai memang sama ini tanknya tank-tank besar, artinya pemilihan wilayah atau pembagian wilayahnya ini ada, mereka nggak akan perang. Nah ini contohnya, nah ini kan nggak ada masalah. Kita hubungan dengan yang lainnya. Ya. Ini ukuran palut ini 5,5 meter kali 1,3 meter. 5,5 kali 1,3. 1,3. Di sini ada sekitar 7 jenis ikan maru, total ada 20 ekor. Awal masuk dia memang terjadi pertengkaran untuk menentukan siapa yang menguasai. Oh. Ini. Tapi setelah itu aman-aman saja. Tidak saling mematikan. Tidak saling mematikan. Iya. Itu salah satu beda dengan ikan-ikan yang lain. Simpel loh, teman. Jadi kan yang kalem, ya. Kalem betul. Eksotis ya. Nah, kalem. Nah, ini. Ini Yellow Dio. Nah, ini Yellow Jambi. Oh, beda ya? Beda. Nah, yang ini Yellow Kapuas. Wah, tapi kalau mau disebutin semua ya, sobat-sobat Amis di rumah. China itu banyak, dari Indonesia aja banyak, dari luar negeri pun banyak. Banyak Asia lah, Asia, kebanyakan dari Asia ya Om. Betul. Dari Asia. Ya. Jadi betul. India ada orang sih, Barca yang the bestnya, yang terkenalnya, terus ada juga dari beberapa. Sebenarnya kayak Thailand pun punya gabus sendiri ya, punya China sendiri ya Om. Betul. Suratani, salah satu. Suratani, betul. Jadi Mario Lius. Marius, nah itu Thailand. Itu teman-teman bisa lihat keunikan ikan-ikan ini nih ya. Terus dari pakan sendiri Om, kira-kira dia bisa nggak sih Om? Ah, kalau untuk pakan tidak ada kesulitan ya, karena alam ya. Habitatnya Marius, Marius atau Kana ini adalah habitat di air statis ya. Sehingga dia biasa makan serangga, cacing. Yang ada kan bisa dirawat-rawat ketika kepiting atau kepiting sungai, nah, atau bahasa Jawanya yuyu lah. Nah, yuyu ya benar. Nah, itulah makan makanan alami, jenggrek, bulat. Nah itu makan makanan alami yang gitu. Jadi nggak ada kesulitan ya. Saya kira banyak sih di pasar-pasar kita dapatkan kalau kita memang mau melihara ikan malu ini, nggak ada kesulitan. Oh iya iya. Ya. Nah, nanti kita boleh jalan-jalan sedikit melihat koleksi Om ya. Boleh boleh terus. Oke. Dari cara perawatan itu ada yang bilang dia maunya pengennya rendam, betul apa enggak? Selama ini memang perlu ya tentang referensi atau ilmunya, memang pengajian secara keilmuan memang untuk jenis ikan di Indonesia sendiri memang kita akui masih minim. Karena di habitatnya ikan marul atau marulidas ini memang di pH rendah antara 5-4 lah ke bawah. 4-5? 4-5. Memang dia di alam. Dan itu dipengaruhi oleh kondisi perairan. Betul. Kalau di Sumatera bisa jadi memang diakibatkan oleh jenis tanaman yang di sana yang membuat pH itu menjadi rendah. Kalau di Kalimantan itu bisa jadi karena dari tumbuhan yang ada di sana maupun dari kondisi tanah. Yang membuat air itu menjadi asam atau pH di bawah 7. Meskipun sebenarnya tidak mutlak pH ini bisa mengejar, karena beberapa terbukti juga seperti di Bali itu pH di 8,9. Tapi ikan bisa perform dengan warna yang begitu bagus. Yang penting dia udah adaptasi. Adaptasi dari yang di alam. Betul. Yang penting kita membuat ikan itu menjadi nyaman. Betul. Jadi kalau ikan ini kita bisa memberikan ini menjadi nyaman, maka ikan ini bisa menjadi perform. Artinya warnanya juga keluar, bunganya juga keluar, mentalnya juga keluar. Inilah yang akan muncul. Nah, Om kan udah saya tahu nih spesialis pendistribusian di bidang tanah, ya kan? Nah itu dengan Om punya toko juga ya, tanah ya namanya. Berkah Iwa. Benar ya? Ini di kota Malang guys. Jadi kebetulan saya lagi di Malang, saya main ketemu Om Gun, sepuhnya dunia tanah, karena dia mencintai tanah, mempelajari tanah lebih dari kita lah. Makanya kita mau belajar nih sama-sama gimana sih
ya Om Jun pun masih terus belajar ya Om, pengembangan diri dengan tentang sana ya Om, cuma kan tidaknya beliau lebih paham lah. Terus menurut Om sendiri dari semua cana yang Om pernah tahu, the best number one cana itu apa? Cana Indonesia ini begitu luar biasa. Karena masing-masing perairan atau kita biasanya menyebut dengan lokalisasi itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang warnanya berbeda dari merah sampai hijau sampai merah pun ada. Ada yang penuh bunga dengan menghormati corak-corak markingnya pun juga ada. Banyak masih yang belum tergali. Karena masing-masing terutama dari Kalimantan dan Sumatera pun masih banyak perairan-perairan yang belum terekspos. Saat ini masih ada beberapa yang masih terekspos, seperti punyanya Barito, ada punyanya Seruyan, ada punyanya Kuala Kapuas, Kapuas Hulu, ada Sentarung, kalau dari Sumatera itu masih dari Riau, Riau itu masih terbagi dua, itu ada dari Rengat sama Belila, ada lagi punyanya dari Jambi, belum lagi punyanya Palembang. Jadi masih buahnya sangat panjang-panjang, masih itulah yang membuat kita tertarik sebenarnya. Dunia ikan maru kita ini. Indonesia juga negara yang luas. Luar biasa. Kalau kita mau bicara mana yang terindah, memang kadang-kadang kita sifatnya subjektif ya. Ada yang melihat memang dari sisi bunga. Kalau saya bicara bunga, antara Rio sama Sentarung Kalimantan, itu memang bunganya luar biasa. Cuma kalau kita amati, bunganya Sentarung memang lebih rapi. Bunganya lebih rapi, tapi kalau punya Rio, wah ini lebih acak tapi lebih luas. Nah, ini punya Rio. Masing-masing punya ciri khas. Ciri khas dan tapi kalau kita udah pernah hamil, udah pernah mengamati, udah pernah memelihara, kita pun akan hafal ini punya Rio, ini punya Jambi, ini punya Sentarung, nah ini punya Kapuas, dan kita pasti hafal ininya. Saat ini yang saya amati saya secara pribadi yang terbaik sih masih Red Sentarung sama Red Rio. Yang Red paling the best. Super Red the best. Ya kan? Mana Super Red the best. Jadi Cana juga Red paling the best. Dan dari segi harga, kita gak ngomong bahasa ya. Maksudnya Red menempati posisi paling atas saat ini di Indonesia. Saat ini memang kalau paling mahal memang Red Sumatera, terutama yang dari Rio. Ini yang paling mahal sekali. Yang kedua sih Sentarung. Tapi apa namanya secara keseluruhan yo kan yang main cana di Indonesia itu udah banyak yo yang top nomor satunya itu masih cana asli lokal kita atau dari luar? Kalau menurut saya pribadi ini sifatnya kalau saya sih saya lebih suka punya Indonesia. Oh gitu ya, dibandingkan dengan punyanya luar banyak perbandingan-perbandingan seperti punyanya Marulius, punyanya Thailand. Dia punya bunga tapi aja kecil seperti Westpok gitu. Terus bentuknya juga kecil, rambut memanjang gitu. Dibanding dengan punyanya Marulius yang lebih pokok, bentuknya yang lebih tekar, bunga-bunganya juga lebih tebal, lebih luar gitu. Dibandingkan dengan punyanya Marulius, punyanya Thailand gitu. Kalau dibandingkan dengan cara-cara yang lain, ya jangan menghukis ya, kita tidak bisa melihat secara objektif ya. Ya meskipun secara pribadi saya tetap ambil dan tetap mencintai yang namanya marunya punya Indonesia. Itulah kalau saya punya sampai 8 jenis perairan yang ada di tempat saya. Dari mulai yang kecil sampai yang besar, nggak saya punya. Karena saya suka, saya pelajari. Jadi masing-masing lokalisasi ini keistimewaannya apa? Tapi kan ada yang dari luar pun pasarnya bagus juga di Indonesia ya? Ada? Yang kita, ibarat kita mesti import dari luar. Betul. Nah itu yang import tuh the best-nya menurut Om apa? Kalau saat ini yang saya amati sekarang saya juga seorang sewan juga bagus ya. Untuk jenis cana memang terbagi atas tiga ya dari ukuran ada yang dua atau mini, ada yang medium, emerald. Emerald yang jenis besar, kalau yang dari impor yang paling bagus saat ini sih paling mahal yang memang Barca. Cana Barca ya? Barca ada. Cana Barca ini yang memang asalnya memang dari India. Yang memang mahal, selain juga kos
pengiriman juga tinggi. Betul, kan? Ya memang ikan ini juga lumayan bagus ini. Ya. Oke, cakep. Memang ada yang oke. Kalau kita lihat dari finnya memang ya, wah, memang luar biasa. Memang finnya yang begitu tinggi. High fin, betul. Yang lebih sampai lebih ngeri lah. Saya bilang lebih ngeri melihatnya itu memang gila lah memang finnya dan gitu. Jadi wajar dia mahal ya, Om? Wajar kan, betul. Apa namanya urutan keduanya, Om? Kalau urutan kedua, saya import kita masih import itu jenis medium itu auranti lah, artinya auranti masih lumayan bagus juga. Dan pasarnya pasarnya juga luar biasa karena pasarnya tidak sebenarnya canggih betul. Hampir mirip miara cana sama miara arwana guys, menurut saya. Jadi kalau tanknya kita agak kecil cuma muat satu. Kita nggak boleh pakai dengan yang lain, Om. Betul, ya, Om. Yang betul. Tadi mau bilang juga ya. Betul. Jadi single tank lebih indah. Single tank. Nah, biasa arwana, piranha, piranha import tuh, sama cana. Wah, itu cana single tank karena indah banget. Betul, ya. Betul. Nah.